Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa asyrafil ajmain. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan seterusnya, ingin mengucapkan selamat menyambut hari lebaran. Okay, buat seluruh kaum keluarga, rakan taulan dan sahabat andai dan kaum muslimin dan muslimat yang menonton kad raya yang saya sharekan ini, saya ucapkan selamat menyambut hari raya. Okay. Namun kali ini merupakan kali kedua ya kita beraya di rumah. Segala puji bagi Allah SWT yang mengizinkan kita bertemu Syawal tahun ini. Satu lagi bulan yang amat mulia dan penuh barakah. Biarpun ia hadir ketika negara dan dunia dilanda krisis COVID-19 sebagai umat Islam, kita dituntut untuk sabar dan redha dengan ketetapannya. Perayaan Aidilfitri kali ini juga perlu kita raikan dengan rasa syukur dan gembira. Okey, seperti kebiasaannya ataupun lazimnya sebelum ini kita menunaikan solat sunat Aidilfitri di masjid. Tapi kali ini kita sejak tahun lepas kita solat sunat Aidilfitri secara berjemaah di rumah. Bertanya khabar dan bermaafan melalui media sosial seperti perbualan telefon atau video call ya. Berkongsi gambar raya di grup WhatsApp. Jadi kesemua pendekatan norma baru ini tetap memberi nilai dan bermakna ya, dan punya makna tersendiri serta dapat memeriahkan suasana lebaran tahun ini. InsyaAllah. Okey, bagi pihak isteri dan seluruh ahli keluarga saya, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Biarpun Syawal kali ini jauh berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini ekoran penularan COVID-19. Namun setidak-tidaknya kita masih boleh menikmati dan berkesempatan untuk meraikan Hari Raya Aidilfitri dalam suasana aman dan selamat. Okey, yang kita saksikan di berita contohnya ramai yang bersedia kerana tidak dapat pulang ke kampung untuk menyambut Aidilfitri bersama ibu bapa. Namun kita perlu bersabar menerima ketetapan ini dengan terbuka. Tetapi pada masa yang sama, tidak bermakna kita tidak boleh mengeratkan ukhuwah dan silaturahim bersama keluarga, sanak saudara dan sahabat andai. Tetapi kita menggunakan pendekatan normal baru dengan menunaikan solat sunat Aidilfitri berjemaah di rumah dan menggunakan media sosial untuk berhubung ya. Dan juga berkomunikasi. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan sekali lagi selamat menyambut hari raya kepada seluruh kaum keluarga, para sahabat handai, rakan serta seluruh kaum muslim dan muslimat yang menonton video kad raya ini. Selamat hari raya Aidilfitri 1442 Hijrah. Minal aidin wal faizin. Maaf zahir dan batin. Tetapi jangan lupa ya untuk mengamalkan normal baru. Aidilfitri pada tahun ini tidak seperti yang sebelum ini, namun kita memandangkan keadaan penyakit 19 yang merebak di seluruh Malaysia ini amat membahayakannya. Jadi terapkan amalan penjagaan diri dan teruskan penjagaan sosial. Bersama-sama kita hentikan penularan wabak COVID-19. Okey. Sebelum saya mengakhiri kad ucapan selamat hari raya ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Saya menyusun 10 jari memohon kemaafan segala salah dan silap saya selama ini. Okey, kita tuntun bersama. Ada sedikit lagi kad raya. Okey, salam Aidilfitri. Salam Aidilfitri. Raih bersama. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya.
Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey. Saya rasa setakat itu saja. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Salam Aidilfitri daripada saya Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.